Di video kali ini, aku akan sharing tentang cara pengambilan nomor seri faktur pajak lewat Enova. Kalian tonton video aku sampai selesai ya. Langkah pertama, kita buka Google Chrome dan pastikan kalau Google Chrome kita telah terpasang sertifikat elektronik. Kemudian ketik Enova di kolom search Google ya. Klik Enova Online by Direktorat Jenderal Pajak. Tampilannya akan seperti ini. Masukkan username atau NPWP, kemudian password, itu biasanya password upload kita di e-faktur ya, kemudian login, dan udah deh. Menu dari aplikasi Enova Online ini banyak ya, ada profil user, administrasi cabang, kemudian riwayat permintaan nomor seri faktur pajak, pengecekan nomor seri faktur pajak, permintaan sertifikat digital, download sertifikat digital, riset aplikasi klien, kemudian pengecekan SKTD, kemudian ini dia, permintaan nomor seri faktur pajak dong. Setelah itu, isi kolom nama pemohon, jabatan pemohon, serta jumlah nomor seri faktur pajak yang diminta. Nah, setelah data pemohon tadi sudah terisi, kemudian konfirmasi password kalian, kemudian klik ya. Nah, udah deh, nomor seri faktur pajak kita udah siap untuk diinput di e-faktur. Selamat mencoba! Nah, kalau kalian suka video aku, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku. Dan jangan lupa nyalain loncengnya dong, biar kalau aku upload video baru, ada notif masuk di handphone kalian, oke? Dan jangan lupa, kalian juga jaga kesehatan ya. See you, bye-bye guys. Thank you for watching and see you for the next video.